fakta rekaman terakhir tenggelamnya kapal Titanic. Rekaman ini dipulihkan pada tahun 2020 oleh seorang sejarawan yang menyelidiki tenggelamnya kapal Titanic. Sebuah kamera ditemukan di Samudra Atlantik tempat Titanic tenggelam merupakan keajaiban karena kamera ini masih utuh sejak ditemukan tahun 1989. Banyak usaha dilakukan selama bertahun-tahun untuk memulihkan rekaman dalam kamera ini. Sampai tahun 2020, para ahli akhirnya berhasil memulihkan rekaman menggunakan teknologi Tamiya. Rekaman ini sendiri adalah milik Mr. Joseph Davis berusia 17 tahun yang merupakan fotografer Titanic pada hari Titanic tenggelam di tahun 1912. Mr. Joseph menjadi salah satu dari banyak korban jiwa tenggelamnya kapal Titanic. Mr. Joseph berusaha untuk menangkap rekaman terakhir kapal Titanic. Video yang terpotong di akhir adalah usaha akhirnya dalam merekam. Hingga saat ini tubuh Mr. Joseph Davis tidak pernah ditemukan. Itulah fakta video tenggelamnya kapal Titanic.